adik-adik, teman-teman sekalian, gimana kabar kalian hari ini? Semoga baik-baik saja dan sehat selalu. Ketemu lagi dalam video saya. Pada video kali ini saya akan membahas mengenai wakilan vektor dan matriks, tentunya untuk mengkaji atau untuk merepresentasikan terkait dengan fungsi keadaan maupun operator. Nah, kita mulai saja ya. Saya akan coba mulai dengan mengingatkan adik-adik, teman-teman sekalian tentang vektor. Jadi kalau misalnya saya memiliki vektor A, maka saya bisa tuliskan dalam bentuk X, I, plus Y, J, plus Z, K, gitu ya. Yang mana kita ketahui bahwa I, J, K ini adalah basis, gitu ya. Nah, kemudian X, Y, Z itu adalah komponen-komponen vektor tersebut di masing-masing basis. Nah, penulisan vektor seperti ini hanyalah salah satu cara penulisan vektor, yang mana vektor A ini kemudian adik-adik sudah kenal bahwa bisa dituliskan dalam bentuk wakilan matriks. Namun, ketika kita membahas vektor dalam wakilan matriks, maka dituliskannya dalam matriks, dalam hal ini matriks kolom ya, maka hanya ditulis komponen-komponennya saja, yaitu X, Y, Z. Jadi basis-basisnya ini nggak perlu ditulis ya, jadi hanya komponen-komponennya saja. Oke, nah adapun kalau misalnya kita mau melakukan perkalian dot suatu vektor dengan dirinya sendiri misalnya, maka itu merupakan perkalian antara matriks transpose-nya gitu ya, kemudian dengan matriks itu sendiri. Oke, jadi di sini yang menjadi catatan bahwa jika dikalikan dot, jika dilakukan perkalian dot dengan dirinya sendiri, maka bukan berarti matriks kolom dikali matriks kolom ya, tetapi salah satu matriksnya itu harus dilakukan transpose. Maka dengan aturan seperti ini kita akhirnya dapatkan apa? X kuadrat, Y kuadrat, plus Z kuadrat. Itu menjadi skalar, gitu ya. Nah, ini hanya mengingatkan saja adik-adik. Baik, kalau sudah ingat bagian yang ini, mari kita akan coba mulai. Kita bahas di apa dalam dunia kuantum ya. Jadi saya akan mulai dengan memisalkan kita memiliki suatu keadaan ya, suatu keadaan, tetapi ini berupa kumpulan fungsi atau keadaan, atau kita sudah membahas mengenai notasi Dirac, maka dinotasikan dengan suatu ket gitu ya, fungsi keadaan dinotasikan dengan suatu ket. Maka ketika kita memiliki suatu kumpulan fungsi atau ket yang ortonormal dan komplit gitu ya, misalnya itu adalah Vn gitu ya, atau dalam notasi Dirac itu kita simbolkan dengan ket n ya, dengan n itu tentu saja merupakan 1, 2, 3 dan seterusnya, maka fungsi-fungsi atau ket dalam satu set ini dapat diperoleh dari penyelesaian persamaan eigen gitu ya. Nah, keadaan apa saja misalnya kita memiliki suatu psi itu dapat diuraikan dan dibentuk dengan basis ket ini. Jadi psi itu dapat dibentuk dalam basis ket ini. Kalau yang saya tuliskan atau saya tuliskan itu menjadi sigma n cn n, begitu kan, dengan cn itu adalah koefisien. Nah, seperti sebelumnya di video tentang notasi Dirac, kita sudah dapatkan Cn ini adalah N psi, gitu ya. Oke, jelas sudah sampai sini. Nah, sekarang kita lihat kombinasi suatu ket N ini dengan suatu koefisien Cn ini itu merepresentasikan suatu keadaan psi gitu ya.
Jadi psi itu direpresentasikan atau diwakilkan atau diwakili oleh kombinasi antara CN dan suatu KN. Nah, atau kita dapat katakan juga bahwa himpunan CN itu merepresentasikan atau mewakili keadaan psi gitu ya dalam basis KN. Ya. Jadi CN, himpunan CN, kan ada banyak CN itu tergantung N-nya ya. Sekali lagi, CN itu merepresentasikan atau mewakili suatu keadaan psi gitu ya dalam basis KN. Oke. Nah, sekarang kita akan coba analogikan basis KN ini ya, basis KN ini dengan suatu basis sumbu koordinat dan tentu saja himpunan CN ini menjadi sebuah sebuah vektor dalam koordinat tersebut gitu ya. Jadi CN ini adalah vektornya dan KN ini adalah basisnya. Maka dengan kata lain dapat merepresentasikan suatu keadaan dengan suatu vektor pada basis tertentu gitu. Jadi keadaan ini dapat direpresentasikan melalui seperti selayaknya suatu vektor. Oke. Perhatikan aja yang di sini ya. Jadi sekali lagi saya lihat. Nah. Jadi suatu keadaan ini diwakili oleh kombinasi CN dan basis KN ini. Sehingga kalau ini basis, maka ini adalah komponen vektornya. Nah, ini kan mirip seperti ini ya. Mirip seperti yang ini. Basis gitu ya, ada komponen-komponennya. Oke, jelas dulu sampai di sini ya. Nah, dari sini kemudian dapat kita analogikan bahwa jika kita sudah mengetahui basis KET yang digunakan ya, maka kita tidak perlu lagi menuliskan basis KET-nya dan kita hanya perlu menuliskan komponen vektornya yang berisi koefisien-koefisien ekspansi ini gitu ya. Jadi sebuah KET psi ini dapat diwakili dengan suatu vektor kolom selayaknya vektor ini gitu ya. Jadi sudah ada basis-basisnya yaitu KET ini sehingga diwakili oleh hanya komponen-komponennya melalui suatu vektor matriks kolom gitu. Jadi saya tuliskan bahwa KET psi itu bisa diwakili oleh komponen-komponen C-nya saja. Gitu ya. Yaitu apa? C1, C2, C3 dan seterusnya. Oke. Jelas ya? Jadi keadaan ini diwakili oleh direpresentasikan seperti ini ya. Sehingga kalau ini menyatakan basis, maka CN-nya itu bisa digunakan untuk mewakili keadaan psi juga, namun dalam bentuk matriks kolom. Jelas ya? Nah, sekarang kita akan coba misalkan lagi kita memiliki suatu keadaan V gitu ya, yang diwakili dalam oleh basis KN ini. Maka tentu saja V ini dapat saya tuliskan sigma N, basisnya N dan ininya saya nggak pakai CN lagi, coba aja DN gitu ya, biar membedakan dengan psi. Oke. Nah, seperti yang tadi saya sampaikan bahwa KET V ini juga dapat direpresentasikan dengan vektor kolom. Yaitu apa? V itu dapat direpresentasikan dengan vektor kolom D-nya itu yaitu apa? D1, D2, D3 dan seterusnya. Oke.
gitu kan. Nah, kalau sudah paham ini, maka selanjutnya kita dapat melakukan utak-atik di sini ya. Jadi misalnya yang pertama kita lakukan utak-atik yaitu kita lakukan perkalian skalar antara cat psi ini ya, antara cat psi ini dengan cat v ini ya. Kita akan lakukan perkalian skalar. Nah, tentu saja dalam notasi Dirac kita dapatkan ini adalah v psi gitu ya. Nah, maka kita akan dapatkan ini ya, tentu saja kalau kita masukkan wakilnya, kita wakili dengan matriks-matriks kolomnya ini, maka tentu saja itu adalah D. Sebentar. Oke, tentu saja ini adalah D1. Nah, conjugate D2 conjugate D3 conjugate dan seterusnya dikali dengan C1, C2, C3 dan seterusnya. Nah, mungkin pertanyaannya kenapa ini harus dikonjugate ya? Padahal di sini tidak. Perhatikan yang tadi contoh skalar tadi. Contoh vektor tadi. Nah, di sini saya tidak konjugatkan karena kita masih berbicara bahwa vektor A ini berada dalam ruang real gitu ya. Jadi koefisien-koefisiennya ini adalah bilangan real. Nah, sehingga kalau ternyata ini dikonjugatkan, nah sejatinya kan konjugat dari bilangan real ya dirinya sendiri gitu. Oke, sehingga di sini seringkali tidak perlu ditulis konjugatnya karena ini masih berbicara di ruang real. Nah, sedangkan di sini di ruang kuantum kita berbicara ruang Hilbert dan juga berbicara field-nya itu, lapangannya itu adalah bilangan kompleks. Sehingga ketika dilakukan perkalian matriksnya itu dan satunya harus ditranspos, itu sejatinya adalah bukan sekedar transpos menjadi dari matriks kolom menjadi matriks baris gitu ya, tetapi juga harus dikonjugit. Nah, sehingga kalau ini dituliskan dalam notasi sigmanya, maka ini kan menjadi sigma n dn conjugate cn gitu ya. Oke, jelas di sini. Nah, di sini kita lihat bahwa, perhatikan bagaimana kita akan membuat simbol dari conjugate transpose ini. Maka conjugate transpose ini dinotasikan dengan notasi dagger gitu ya. Jadi ada tanda tambah begitu ya. Tetapi tanda tambahnya agak ke atas, tidak pas tengah-tengah. Apa istilahnya tuh kayak simbol doji gitu ya. Nah, ini artinya adalah conjugate kompleks transpose gitu ya. Jadi di conjugate kompleks dan di transpose matriksnya. Nah, sehingga dari bentuk ini ya, karena kita berinjak dari wakilan-wakilan ini dan sesuai dengan definisi di awal tadi, kalau ada perkalian skalar itu harus salah satunya ditranspos, dan ketika kita berbicara di bilangan kompleks maka dia harus, ini harus ditranspos conjugate. Maka dari sini kita akhirnya melihat dengan kita membuat definisi notasi dagger ini adalah conjugate kompleks transpos, maka ini berarti kita dapatkan suatu definisi bahwa bra dari suatu keadaan ya itu diwakili oleh dagger atau sama dengan conjugate transpose. Gitu ya. Oke. Artinya dalam wakilan matriks gitu, maka jika kita melihat adanya suatu bra ya dalam notasi Dirac-nya, maka itu sama dengan dalam wakilan matriksnya adalah conjugate transpose. Oke, jelas sampai di sini? Sehingga sampai saat ini kita sudah belajar bagaimana merepresentasikan suatu keadaan cat, v,
dan juga bra-nya dari V itu dalam wakilan matriks ya. Jadi ini dari koefisien-koefisiennya, sedangkan ini dari conjugate transpose-nya. Oke. Nah, kalau keadaannya sudah bisa kita tuliskan dalam wakilan matriks, maka bagaimana dengan operator gitu ya, sebagai wakilan observable physis. Nah, untuk mendapatkan bentuk wakilan matriks suatu operator ini, mari kita akan mulai dengan mengoperasikan suatu operator ya. Jadi misalkan saya memiliki operator omega gitu ya, operator umum ini pada suatu keadaan psi gitu ya, dan menghasilkan suatu keadaan baru V, atau mungkin saya tuliskan V gitu sama dengan operator ini, operator omega bekerja pada psi. Nah, dengan kita menggunakan ekspansi cat dari psi ini ya, kita ekspansikan di dalam bentuk notasi Dirac-nya, dan sig yaitu sigma cn dari n gitu ya, dari keadaan n, atau saya ingatkan lagi itulah sigma n cn n gitu ya, sedangkan cn ini kita dapatkan adalah sehingga ini akan menjadi, saya tuliskan saja, ini menjadi N, dan CN nya itu adalah NC gitu kan. Maka bentuk V ini dapat saya tuliskan dengan sigma N operator itu bekerja pada NNC. Oke. Nah, kemudian kedua sisi saya akan kalikan dengan bra M gitu. Jadi kedua sisi saya akan kalikan dengan bra M, yaitu ini M ya, V ya kan. Maka di sini juga kita kalikan dengan bra itu N M, tentu saja begitu jadinya ya. N, nah N C. Oke. Nah, kita ingat lagi bahwa mengingat CN itu adalah bentuknya seperti ini ya, itu CN, dan tentu saja kalau kita memiliki suatu koefisien DM juga kita akan notasikan dengan M V gitu ya, MV. Jadi sesuai dengan tadi ya, bahwa V itu diwakili oleh mana tadi ya, ini ya DN, atau saya pakai DM gitu biar beda indeksnya. Maka tentu saja ini akhirnya dapat kita buatkan dalam bentuk, kita tuliskan lagi dalam bentuk DM ya. Jadi ini menjadi DM gitu ya, itu akan menjadi ini sigma N gitu ya. Ini adalah CN, maka ini akan menjadi M operator N CN. Atau jika saya tuliskan lagi, maka DM itu akan menjadi sigma N omega MN CN. Ya. Nah, pertanyaannya adalah kenapa omega MN kenapa M operator omega ini N gitu ditulis dengan omega MN gitu ya. Ini sesuai dengan bentuk representasi matriksnya. Jadi artinya bahwa jika ini ya DM ini saya wakilkan atau saya tuliskan dalam wakilan matriks, maka ini kan D1, D2, D3 dan seterusnya. Nah, ini sedangkan C-nya adalah CN-nya C1, C2, C3 dan seterusnya. Nah, perhatikan adik-adik,
sesuai dengan apa yang sudah kita pelajari dalam perkalian matriks, maka ini adalah matriks kolom sejumlah dengan sejumlah m ya, dengan orde m jadinya gitu. Sedangkan ini matriks kolom dengan jumlah elemen n. Namun ini adalah matriks kolom kan? Maka agar matriks kolom m dihasilkan dari matriks kolom n, maka di sini otomatis harus suatu matriks gitu ya, suatu matriks yang ukurannya itu adalah m kali n gitu ya. Jadi kalau ini m kali n, maka kita akan mendapatkan suatu matriks kolom lagi, yaitu matriks m. Jadi kalau m kali n dikali dengan n, maka hasilnya adalah matriks kolom m. Oke. Nah, dari sini kemudian kita jelas bahwa dari persamaan ini dm, ini ada cm, maka di bagian ini itu adalah suatu matriks kolom berukuran m kali n yang bukan matriks kolom, suatu matriks berukuran m kali n yang dinotasikan dengan omega mn. Gitu ya. Jelas lu sampai di sini? Nah, dari sini kemudian terlihat bahwa operasi menggunakan operator berubah menjadi operasi matriks atau operasi aljabar. Nah, persamaan ini kalau saya tuliskan dalam bentuk lebih singkat, itu kan saya tuliskan dengan D omega C. Jadi di sini matriks omega ini menghubungkan koefisien vektor D dengan koefisien vektor C. Jadi matriks dengan elemen ini yaitu omega mn ini itu merepresentasikan operator omega pada basis Cn, Cn ya, pada basis Cn atau ket n. Gitu ya. Sekali lagi bahwa matriks omega dengan elemen matriks omega mn itu merepresentasikan operator omega ini pada basis Cn atau dituliskan dalam ket n. Ya, dengan kata lain, kalau kita ingin memperoleh suatu representasi matriks suatu operator, maka elemen-elemennya itu dicari dengan m n gitu. Oke, jelas sampai di sini? Baik adik-adik, kalau sudah jelas, jadi demikianlah bahasan kita mengenai wakilan matriks ya, wakilan matriks dari suatu fungsi keadaan dan juga suatu operator. Nah, mengenai bagaimana penggunaan wakilan matriks ini ya dalam suatu kasus, nanti kita akan bahas pada video selanjutnya.